Sejahtera Malaysia. Dengar nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Muhyiddin Yassin. Akhirnya Muhyiddin Yassin tampil memberikan respon pertama beliau. Memberikan respon pertama beliau tentang kekalahan Perikatan Nasional Tidur Mahkota yang telah dimenangi oleh Barisan Nasional dengan majoriti 4 kali lebih banyak daripada 4 kali lebih banyak daripada pilihan raya yang lalu, daripada pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Ini yang saya suka untuk saya mahu buat ulasan sedikit terhadap apa yang Muhyiddin Yassin akui. Pertama, dia kata dia berlapang dada dengan kekalahan. Itu yang patut terjadi, berlapang dada menerima. Okey, baguslah. Kemudian dia kata kita akan mengambil syarat tentang apa yang berlaku dengan kekalahan itu dengan terus semangat dan untuk meningkatkan prestasi parti. Okey, ini yang saya mau ulas sikit. Saya setuju dengan apa yang Muhyiddin kata. Tingkatkanlah prestasi parti bersatu. Ada beberapa yang saya ingin ulas di sini. Pertama, bersatu tidak boleh hanya mengharap kepada PAS. Bersatu tidak boleh hanya meluput di tepi gantang, hanya berharap kepada PAS, hanya berharap kepada kekuatan PAS, hanya berharap kepada kekuatan Undi Melayu, Undi Melayu Islam. Kalau bersatu berharap terus begitu, memang lingkuplah bersatu. Kedua, saya setuju tingkatkanlah prestasi Perikatan Nasional. Dengan apa? Hentikan main sentimen politik 3R. Hentikan main sentimen politik yang hanya berdasarkan mengharapkan kekuatan kepada sentimen politik dengan agama. Berharap bahwa orang Islam akan terus menyokong PAS, menyokong Bersatu, menyokong Perikatan Nasional. Itu salah. Kita berada di negara demokrasi, dia kata. Betul. Betul itu. Jadi kerana itu, hentikanlah main permainan politik yang berharap hanya kepada sentimen perkauman, hanya berharap kepada Undi Melayu Islam. Hentikanlah sentimen politik dengan agama, dengan perkauman. Hentikanlah sentimen politik yang menabur bibit-bibit menghasut, yang menabur bibit-bibit kebencian, menghasut, menabur bibit-bibit apa? Ketakutan. Nah, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Bukan apa, kali ini saya mau bagi video, saya mau buat video teringat pula saya. Teringat pula saya sejarah Malaysia kita, sejarah politik Malaysia kita yang pernah berlaku apabila UMNO menjadi sangat overconfident. Teringat pula saya ketika UMNO terlebih confident sehingga salah mengukur diri dan akhirnya kalah teruk dalam pilihan raya yang lalu. Mereka mendesaklah Perdana Menteri waktu itu Ismail Sabri Yaakob untuk bubarkan parlimen.
untuk bubarkan parlimen karena yakin sangat boleh menang Las-Las kalah. Jadi saya ingin nasihatkan kepada UMNO supaya jangan terlalu excited, belajarlah kepada kesilapan, jangan overconfident yang melebih-lebih sampai nanti boleh sebabkan kalah teruk memalukan. Jadi jangan over. Jangan overconfident. Ya, jangan overconfident. Overconfident itu boleh mengakibatkan keputusan yang amat-amat teruk, fatal dan memang teruklah. Ya, memang teruk. Jadi ingatlah wahai Zahid Hamidi, ingatlah wahai Tok Matasan, pengalaman yang lalu itu mengajarkan anda untuk menjadi lebih matang, lebih bijaksana. Jadi janganlah pula buat lagi satu kesilapan. Perlu bertenang. Walaupun sudah 3 kali menang, hat-trick sudah. Walaupun sudah hat-trick menang, tapi jangan terlalu confident. Jangan overconfident, sabar-sabar. Begitu juga dengan PGR, sama juga. Jangan terlalu overconfident, jangan terlalu sekarang sudah senang lenang. Tapi tetaplah humble, merendahkan diri, merendahkan hati, muhasabah diri, melakukan yang terbaik untuk negara, untuk rakyat kita, rakyat negara Malaysia. Okay, so be humble, stay positive, jangan tiba-tiba pula besar kepala, jangan tiba-tiba pula mendongak ke langit, itu boleh mengakibatkan teruk memalukan saja bila kalah. Dan jadi suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Okay. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Masihkah anda ingat ketika Azmin Ali dengan bongkaknya, dengan sombongnya, dengan tak apa lagi lah, tak kabur, dengan bongkak dan sombongnya, dengan penuh bangga dan kagum pada diri sendiri, dengan penuh trip-trip hebat, nah, tahu apa pun. Kalau orang Sabah bilang trip-trip hebat, perasaan hebat, mengkhianati PKR dengan status dia, pangkat dia yang sebagai timbalan presiden PKR, bekas menteri besar Selangor, di dalam tiket PKR, mengkhianati PKR dan melompat. Dia pergi sokong Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pangkat. Akhirnya dia dapat juga lah pangkat Menteri Kanan. Masihkah kamu ingat itu? Hancur segala harapan. Ramai orang hancur harapan. Ramai orang memang terkejut betul dengan tindakan Azmin Ali itu. Dia bukan seorang-seorang top. Waktu dia mengkhianat itu dengan sombongnya dan bongkaknya, membawa lagi geng keras. Dia bawa dia punya geng-geng sekali. Dia bawa geng-geng dia yang kemaruk
kuasa lapak, kuasa yang mau berkuasa. Oh, tinggalkan parti keadilan rakyat. Oh, dia bawa sekali. Sekarang semua yang dia bawa sekali itu ada masalah juga. Boleh kena saman tu. Nah, dulu tak tahulah apa sudah jadilah. Yang saya tahu memang si Zuraida Kamarudin memang masalah. Okey, jadi kerana yang saya ingatkan itu, kerana apa yang saya ingatkan itu ialah sebab saya ada soalan. Yaitu kalaulah Azmin Ali mau masuk semula ke dalam PKR, maukah PKR terima dia semula? Saya rasa secara pribadi jangan terima lagi Azmin Ali. Jangan terima lagi Azmin Ali. Azmin Ali punya nilai 10 sen pun tak ada sekarang. Azmin Ali punya nilai itu 10 sen pun tak sampai sekarang ini. 1 sen pun tak. Bikin apanya dia mau masuk PKR lagi? Dia masuk PKR pun Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri. Dia tidak masuk PKR pun Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri. Apapun dia golek macam mana pun, dia tetap berada di pasukan yang kalah. Dia tetap berada di pasukan yang kalah. Jadi tidak ada sebarang manfaatnya PKR mau terima Azmin Ali. Tidak ada. Dan Azmin Ali janganlah berangan-angan untuk masuk PKR, untuk apa dah, untuk mau lihat-lihat kalau-kalau ada peluang, kalau-kalau ada peluang lah untuk dapat semula martabatnya di dalam PKR. Tak ada peluang, dah tutup peluang. Hang sendiri yang rosakkan, hang sendiri yang musnahkan segala kemungkinan yang besar, hebat yang boleh terjadi dekat diri hang bersama dengan PKR. Jadi kerana itu tak payahlah isi borang pun jangan, sebab PKR tolak Azmin Ali. PKR dah haramkan Azmin Ali. Sekarang untuk merayu-rayu masuk PKR tak payahlah, sudah terlambat, tak ada guna. Tidak ada guna. Bagus kau buat parti sendirilah. Parti Azmin Adil. Bolehlah PAA. Parti Azmin Ali. Atau parti Azmin Adil. Okeylah. Kan mau juga sikit-sikit bunyi-bunyinya keadilan. Jadi bolehlah PAA. Okey. So kalau Azmin Ali masuk PKR, tak payah terima. Soalan dia, kalau Azmin Ali masuk PKR kena tolak, di Bersatu pun sudah lingkup, dia mau pergi mana? Ada kapati yang mau terima Azmin Ali lagi? UMNO? Tak tahulah. Mau terima Azmin Ali atau tidak, saya pun tidak pasti. Kalau terima pun, letak tepi longkang je lah. Kalau terima pun letak tepi longkang sajalah. Letak tepi longkang saja. Dan jangan bagi lagi apa sebarang tiba-tiba adalah pangkat yang besar. Ini paling saya heran dengan Bersatu tau. Bila Azmin Ali masuk Bersatu, tiba-tiba dapat pangkat besar. Gila punya besar. Entah simpan mana ahli-ahli lama, pejuang-pejuang asal di dalam Bersatu yang sudah lama berjuang dengan Muhyiddin Yassin, entah mau letak di mana diorang. Entah diletak di mana. Tiba-tiba Azmin Ali pula naik. Aduh. Okey. So kesimpulannya yang mudah, saya tidak setuju kalau Azmin Ali masuk PKR. Hidu-hidu bau-bau pejabat PKR pun janganlah. Tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda pula? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.
sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua rakyat Malaysia di manapun anda berada, sama ada di Malaysia, di luar negara, di dalam negara, di luar negara, di mana saja anda berada lah. Okay. Pertama sekali, Pakatan Harapan tidak sama-sama sekali, tidak sama dengan Perikatan Nasional. Langsung tidak sama, gayanya pun tidak sama, cara berfikirnya pun tidak sama, cara menangnya pun tidak sama, segala-galanya tidak sama. Okay? Kena tahu itu dulu sebelum saya teruskan. Tidak sama. Nomor dua, pemimpin Pakatan Harapan pun tidak sama dengan Perikatan Nasional. Cara bertindaknya tidak sama, cara apa berfikirnya tidak sama, cara mau menangnya pun tidak sama, cara mencapai matlamat dan objektif pun tidak sama. Semua tidak samalah. Kalau Pakatan Harapan untuk mau menang, Pakatan Harapan tidak pernah main kotor punya, tak pernah main kotor no. Tak pernah lah main rasuah untuk menang. Tak pernah lah cipta istilah baru sedekah kan. Tak pernah. Perikatan Nasional tak tahu. Lagi Pakatan Harapan tak pernah pun dalam sejarah Malaysia kita ni, tak pernah kemenangan, tak pernah kemenangan Pakatan Harapan, tak pernah kena kasih batal, tak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya Malaysia, tak pernah dikasih batal, tak pernah dikasih batal dan diulang balik ambil pilihan raya, tak pernah, tak pernah, tak pernah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang bilang, oh keputusan PRK Dun Mahkota itu tidak sah, batal, sebab ada unsur-unsur inilah, antara lain bila ada orang buat laporan kononnya ada salah guna kuasa di dalam, ada salah guna kuasa di dalam kempen, menggunakan ya, aset kerajaan untuk berkempen. Saya mau bagi tahu, tidak pernah dalam kes Pakatan Harapan, tidak pernah ada kes di mana adanya salah guna kuasa semasa pilihan raya sampai terpaksa dibatal pilihan raya. Dan akhirnya untuk diulang semula, tidak pernah. Apalagi bagi rasuah, tidak pernah. Yang pernah itu adalah PAS, kemenangan PAS dibatalkan kerana ada unsur rasuah. Dikasih batal sebab ada unsur rasuah. Dikasih batal sebab dasar. Itu pernah, itu ada. Tapi untuk Pakatan Harapan indah pernah terjadi. Saya ulang balik, indah pernah terjadi. Jadi kalau ada apa itu, kalau ada yang dah boleh move on, dah boleh move on kekalahan teruk Perikatan Nasional, Mahyadin Mat Yassin dan juga Hadi Awang sebagai ketua Bersatu dan PAS, move on lah kamu. Kamu kalah sudah, memang teruk kalah lah. Memang teruk kalah. Dan Move on lah bah. Janganlah simpan-simpan di dalam hati lagi. Move on lah, sedarlah bahwa Pakatan Harapan tidak pernah, sekali lagi saya bagi tahu, Tidak pernah ada rekod, tidak pernah ada rekod keputusan yang diperolehi dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya
sebab ada unsur rasuah atau salah guna puasa atau apa-apa secara kesalahan lah, jadi tidak benar. Jadi kesimpulannya, ingatlah, dengarlah dan sedarlah. Kesimpulannya, ingatlah, sedarlah dan tahulah kamu bahwa tidak akan ada ulang tayang pilihan raya. Tidak akan ada. Tidak ada pembatalan. Tidak akan ada pembatalan keputusan pilihan raya ini. Yang ada ialah telah disahkan bahwa Perikatan Nasional ditolak oleh rakyat. Ditolak sungguh-sungguh oleh rakyat. Sudah ditolak sungguh-sungguh oleh rakyat dan tak akan dapat bangun lagi. Saya boleh katalah hampir mustahillah untuk ada comeback. Hampir mustahil untuk ada comeback. Saya pikir selepas ini di mana-mana tempat Perikatan Nasional akan kalah. Akan kalah. Di mana saja pun boleh kalah lah. Kesian sungguh. Oke. Apa pendapat Anda? Anda boleh tinggalkan komen. Apa pendapat Anda? Boleh tinggalkan komen. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa kabar tuan-tuan pada hari ini? Okay, so saya nak gelak dulu. Saya mau ketawa dululah. Saya mau ketawa dulu. Minta maaf. Saya minta ketawa dulu. Saya mau ketawa dulu. Kerana ya, saya setuju dengan satu video yang saya tonton daripada video di Daniel, apa itu nama dia. Nampaknya kali ini, selepas ini, semua bos-bos, semua bos-bos, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional terutamanya Bersatu, ya, terpaksalah berusaha untuk mencari kerja baru. Kerja baru. Pemungut-pemungut sampah di tepi jalan. Pencuci-pencuci longkang di tepi jalan. Terpaksalah menjadi, apa lagi ya, pencacai-pencacai, apa kata film P. Ramlee itu, pencacai, pencacai najis. Terpaksalah mau cari kerja baru, ya, kerana mereka tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Ha. Tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Tidak ada lagi dapat projek-projek besar kalau selepas ini. Tidak ada lagi dapat projek-projek mega, projek-projek hebat, projek-projek yang dapat dibagi-bagi di antara kronika. Ha. Tidak lagi dapat membagi-bagi projek. Kenapa? Sebab selepas ini Perikatan Nasional terutamanya Bersatu tidak akan menang sampai bila-bila. Tidak akan menang lagi sampai bila-bila. Mereka akan terus kalah, 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 kalah. Jadi tidak akan ada lagi untuk comeback. Apalagi comeback untuk mau jadi kerajaan. Jadi tidak ada lagi peluang untuk dapat projek-projek untuk kawan-kawan, untuk macam-macam lagi lah, ya. Tidak ada lagi mau dapat jana wibawa. Tidak ada lagi yang dapat masuk pergi jana wibawa, macam jana wibawa kan. Tidak ada lagi lah lepas ni. Dan tidak ada lagi kawan yang dapat dapat semula lah, akan kena freeze lah account kamu. Aduh, kesian juga. Kegagalan yang paling teruk lah, kegagalan yang paling teruk kali ini terbukti sudah bagi semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Azmin Ali gagal teruk. Gagal teluk apabila memang gagal lah.
Hamzah Zainuddin gagal truk. Muhyiddin Yasin nomor 1 paling truk kalah. Gagal habis. Sanusi lagi lah truk. Yang dicanang-canang inilah General Prang, peringatan nasional paling hebat. Hebat mananya? Sebelum ini hebatlah sangat, sebab ya itu tempat-tempat kamu. Coba tengok kalau bukan kamu punya tempat. Nah, lepas itu PRK Negeri yang paling kedapatan ketahuan tempat kamu kalah teruk. Nah, kalau tempat bukan kamu, lagilah teruk. Lagilah teruk. Langsung tak ada peluang. Ha, jadi tuan-tuan dan puan, nampak gayanya Azmin Ali salah langkah. Mungkin dia mengharap pada opportunity. Peluang bila dia nampak Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri dan ada peluang untuk dia mendapat manfaat, mungkin ini mungkin ya. Tapi itulah politik kan, politik segalanya mungkin. Oh, ada peluang untuk dapat kelebihan manfaat, jadi dia pun masuklah bersatu bersama dengan Zuraida Kamarudin. Mereka sama-sama lah join perjuangan bersatu. Oh, ya. Zuraida Kamarudin akhirnya dia buat parti sendiri. Lepas itu apa jadi? Kalah teruk. Nah, sekarang terpaksa pula makan saman 100 juta. 100 ke 10 juta daripada PKM. Azmin Ali gagal habis. Dialah paling gagal. Ingatkan sudah cukup pengalaman dalam hal-hal politik. Rupanya anda juga cukup sangatlah. Anda juga dapat duga apa yang akan berlaku pada bersatu, yang akhirnya bersatu sekarang ini memang seperti di ujung tanduk ya. Bersatu sekarang di ujung tanduk, macam telok di ujung tanduk. Memang nyawa-nyawa ikan bersatu sekarang ini. Jadi terpaksa lah sekarang Hamzah Zainuddin, terpaksa lah cari kerja lah. Pergilah cari kerja jadi pencacai. Kesian kamu. Dah sudah dapat bermewah-mewah lepas ni. Bersatu Perikatan Nasional tiada sudah dapat buat iklan maha besar. Kain terentang gila-gila yang besar ke apa ke, tak ada. Ikan bersatu memang dah tak ada harapan lah. Memang tiada harapan sudahlah untuk dapat baliklah duit dalam satu tu. Tiada sudah. Macam mana mau dapat duit lagi? Muhyiddin sudah mengaku duit masuk akaun parti. Alawi, ini memang betul-betul silapai. Betul-betul Muhyiddin silapai. Aduh, boleh dia mengaku duit masuk di akaun bersatu. Lepas mengaku duit masuk di akaun bersatu, memanglah lagilah SPRM tidak akan SPRM tidak akan kasih rilis lagilah duit kamu dalam bersatu, dalam akaun. Memang tidaklah. Jadi kerana sudah tidak ada duit, paksalah carilah kerja yang lain. Nah, jadilah pencacai kan. Wah, sian. Terjumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.
Baru sebentar tadi saya ada baca satu artikel, Faiz Naman, bekas MPT Bersatu, mencadangkan agar semua pejuang-pejuang akar umbi, pejuang-pejuang tulen, yang masih tulen, yang masih betul-betul pejuang, yang mau memperjuangkan reformasi negara Malaysia di dalam Bersatu, untuk cepat-cepatlah join PKR, joinlah Pakatan Harapan, setidak-tidaknya join Pakatan Harapan untuk terus memperjuangkan agenda reformasi. Kerana menurut beliau yang saya sisipkan di sini, dia punya artikel itu ya, menurut beliau perjuangan Bersatu sekarang menurut beliau sudah tersasar daripada agenda asal. Menurut beliau lagi, perjuangan Bersatu sudah tersasar dan terikut-ikut dengan perjuangan secara ekstrim yang dilaksanakan oleh rakan di dalam Perikatan Nasional iaitu PAS. Dan beliau juga kata kekalahan teruk calon PN di Dun Mahkota adalah satu gambaran mesej jelas daripada rakyat Malaysia bahawa rakyat Malaysia sekarang ini sudah bijak menolak semua da'iyah, semua permainan politik berdasarkan kaum, politik berdasarkan agama, politik berdasarkan sentimen-sentimen perkauman keagamaan yang merosakkan negara. Ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda setujukah kalau semua yang masih lagi boleh mengatakan diri mereka sebagai pejuang tulen di dalam Perikatan Nasional, di dalam Bersatu, bukan Perikatan Nasional ya, dalam Bersatu untuk masuk di dalam Pakatan Harapan, masuk dalam PKR, join PKR atau join Pakatan Harapan at least, anda setujukah? Pada imat saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Pertama, kenapa saya tidak setuju? Negara Malaysia memerlukan semak dan imbang, memerlukan pembangkang yang kuat. Tapi dari segi kuat dia ini ialah mereka boleh membuat semak dan imbang di dalam dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. Undang-undang ke dasar-dasar polisi kerajaan tentang ekonomi, tentang pendidikan, kesihatan, pembangunan rakyat dan sebagainya disemak dan diimbangi oleh pembangkang. Bukan pembangkang yang kuat ini, pembangkang yang kuat memainkan sentimen itu, sentimen ini, sentimen agama kah, sentimen politik suku kah, bangsa kah, racism kah, ekstremism kah, apa-apalah. Bukan itu. Tapi semak imbang yang kuat adalah semak imbang yang dapat menjadi watchdog, begitulah istilah dia. Minta maaf ya, itu istilah baik atau tidak saya tidak pasti, tapi itulah istilah dia, yang menjadi semak dan imbang yang baik kepada dasar-dasar dan polisi-polisi kerajaan. Kalau tidak betul, kena betulkan oleh pembangkang ya. Jadi kerana itu, pertama, saya tidak setuju kalau semua masuk PH, PKR, sebab itu nanti akan menyebabkan tidak lagi seimbang, tidak ada lagi suara pembangkang yang kuat. Jadi pada hemat saya, yang kedua daripada ialah saya kurang setuju kerana lebih baik mereka keluar daripada Bersatu dan mungkin boleh buat satu parti baru. Parti baru lagi ke? Kerana saya fikir perjuangan yang ada dalam Bersatu agaknya lah berbeza daripada perjuangan yang ada pada Pakatan Harapan ya, kecuali mereka boleh menukarkan mindset, mereka boleh mampu untuk tukarkan cara berfikir daripada yang lama kepada yang baru, itu ada harapan. Tapi saya tidak fikir orang-orang dalam Pakatan Harapan dengan begitu mudah menerima orang-orang daripada Bersatu ini.
ya, daripada 21 ini. Walaupun bekas MPT-nya sendiri mengatakan bahwa iya memang betul apa itu dasar ataupun iya apa itu perjuangan asal sudah tersimpang, tidak tersimpang sehingga terikut-ikut dengan perjuangan yang dimainkan oleh PAS, ya. Tapi apapun, memang saya lihat PAS dan Bersatu semakin lama semakin ke era kehancuran, ke era perpecahan, ke dalam satu yang lama-lama akan pecah juga, lama-lama akan berpisah juga. Kerana nampaknya Bersatu tidak dapat membawa sebarang manfaat yang cukup signifikan kepada PAS. Tidak ada something that very significant that can show the result that this Bersatu have the power, the so-called to become, to be an asset for Perikatan Nasional yang akan boleh menjamin kemenangan mereka dalam PRU yang akan datang. Malahan saya lihat Bersatu ini boleh menjadi beban, liability yang besar untuk PAS. Kerana Bersatu banyak pemimpin dia sekarang yang ada kes-kes mahkamah. Walaupun begitu, kalau memang ada yang mau masuk PKR, bolehlah isi borang. Isi borang saja, jangan risau, isi borang. Isi borang dan saya fikir akan ada komiti, akan ada komiti yang akan menilai. Tapi janganlah pula mau masuk PKR hanya untuk nanti mau jadi calon. Tidaklah, macam begitu ya. Janganlah pula sudah masuk PKR mengharap jadi calon. Kalau tidak jadi calon, nanti merajuk, nanti berpecah lagi. Janganlah pula mau masuk PKR, mau masuk Pakatan Harapan hanya untuk mau dapat kuasa. Tidak mungkin. Kerana itu, apa pula pendapat anda? Adakah bagus sekiranya orang-orang Bersatu ni join dalam Pakatan Harapan PKR? Anda tinggalkan komen anda. Sila tinggalkan komen, jangan lupa tekan butang notifikasi. Sebab kita ada banyak lagi yang perlu kita bongkar, kita dedahkan, yang kita bincang, yang kita ulas. Okey, dan jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.